Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another class of Business English with your lecturer, Mr. Danang. So, in this today's meeting, everyone, I will discuss about your presentation. Yeah. So basically, the previous presentation, it was good. I honestly like it, but there are some of you that is not meet for, I mean, not for the time limit. Yeah, the time limit is less than 2 or less than 3. Yeah, and we agree that according to our agreement, that the minimum time limit is 2 minutes. Yeah, the minimum is 2 minutes, and okay, 1 minute now, 1 minute, one or two, and then the maximum minute is 3 minutes of duration of video, but some only lasted like 40, yeah, not even 1 minute, 40 second, yeah. So I hope, but it's good. You give the reason, or you explain, you pass the message of your product is good, yeah. And then some of you have a good pronunciation in English, yeah, that especially the top 5 already give the, what you call it, the preview in my status, in my WA status. Those are the top 5, yeah, of I can say it's better video, yeah. Or the good example, the top 5. Okay, so in today's lesson, I will discuss, or I will give you a little bit of feedback about how to present the video, how you yourself presented about the product that you are presenting. Yeah, bagaimana cara atau your facial, your pronunciation. And then how you give the criteria or the benefit, the benefit, the reference, yeah. And the other one is criteria, I think, yeah. So benefit, criteria. Features of the product that you forgot about to give, yeah. So here I will give a little bit of explanation about that one. So in today's topic, yeah, is how you present yourself, yeah. So basically it's like a public speaking, yeah. So the main topic here is how you present yourself about your product, okay? So this is about the public speaking, the way you speak in front of a public, the way you speak in front of people, or the way you speak in front of a group of people, yeah? Well, basically, if you are just a beginner, you can start with a small group of friends, yeah? So this is just a good exercise for you to have this self-esteem, this self-confidence, yeah, the way you represent yourself and your product. Okay, so this is about me, yeah. You can find me, you can ask me through my WhatsApp group, or your WhatsApp message, or WhatsApp number, or even my email. Okay, here's a quotation from Albert Einstein. Yeah, he's my favorite. What do you call it? Motivator? Oh no, he's my hero then.
A future is something that you make yourself. You have to believe in it. Ya, jadi suatu apa ya? Keadaan masa depan, a future is something. Jadi cita-cita adalah sesuatu yang kita buat, ya. Kita buat sendiri dan kita harus percayai cita-cita itu, ya. Jadi kalau kita punya goal in our life, ada suatu apa pencapaian yang kita ingin berhasil di masa depan, kita harus percaya pada pencapaian itu. Okay, and let's start with the first slide here. So here, I will explain about the five topic, yeah, the needs for communication, okay, the needs for communication, and then the basic concept speaking in public, yeah. So concept dasar public speaking or speaking in public. Dan seberapa besar bakat Anda, how big is your talent in using how to talk, yeah. And then apa saja hambatan, what is the obstacle in speaking, okay. Jadi apa saja hambatan yang ada dalam berbicara, ya. Bagaimana menjadi pembicara yang baik, and how to be a good communicator, ya. Yeah? How to be a good communicator in speaking in front of an audience or in speaking in front of a public. So why does human being needs to communicate? Ya, yeah? Kenapa manusia butuh berkomunikasi? So this is a good book, ya. Ini ada suatu buku yang bagus, ya. Namanya dari Thomas D. Wellfield, PhD, Communicate or Die, ya. Pencapaian tujuan dengan berbicara dan mendengarkan. So basically, communication is a good thing, ya, because every human being needs someone to talk to, ya, because we are a social being, ya. Manusia itu adalah makhluk sosial. So basically, you cannot live alone. Okay, you cannot live alone in the world. So you need someone, or you need at least a friend, ya. Apa istilah kayak teman hidup, like you need a wife, ya. Yeah? You need your children, ya. Yeah? You need your friend, ya. Yeah? So this is a good way to relieve stressness, ya. Yeah? Kita bisa mengurangi stres dengan, ya, berbicara dengan seseorang. Itu kita bisa apa ya, membantu menghilangkan kecemasan dan juga stres, ya. So here, komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Yes. Jadi in communication we can get what we want, and then we can pursue our purpose, ya. Yeah? And then komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah, walaupun masalah bisa disebabkan dari kesalahan komunikasi. Ya. Yeah. Jadi sebenarnya komunikasi itu adalah kayak dua pedang yang tajam, ya. Jadi komunikasi itu adalah kayak dua pedang yang tajam. Jadi satu sisi komunikasi itu bisa mendamaikan, ya. Dan di sisi lain, kalau kita bisa apa? Kalau kita miskomunikasi, ya, itu bisa menyebabkan perang dunia, ya. Jadi kayak diplomat itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat berat, ya. Jadi di mana kita mendiplomasikan suatu masalah, itu seseorang diplomat itu harus pandai berkomunikasi, ya. And also when you are trying to persuade someone or trying to convince someone to buy your product or to use your service, you have to have a good communication, okay. So here are some a number of fear that is related to human being, ya. Jadi ada urutan ketakutan manusia. Oke, okay, yang pertama itu yang urutan ke-15 ternyata eskalator. Oke. Okay.
Siapa yang di sini takut menaiki eskalator, ya? Eskalator itu urutan ke-15 dan elevator, ya, lift urutan ke-14. Dan sini ada juga yang ketakutan dengan kegelapan, ya, 13. Ada juga yang takut dengan anjing, ya, urutan ke-12. Dan ke-11 air yang dalam, ke-10 ketinggian, ke-9 kerusuhan, ke-8 kesendirian, ke-7 serangga, ke-6 mati, ke-5 teman hidup, ke-4 sakit, ke-3 hari tua, dan ke-2 adalah problem financial, dan yang pertama ya di sini ternyata adalah public speaking, ya, bicara di depan umum. Itu yang paling menakutkan bagi manusia, ya, kadang apa keringat dingin, and then mules, perut mules, and then mual. Itu bisa menyebabkan bahwa apa ya, menyatakan itu adalah suatu ketakutan dari manusia sendiri. Dan saya juga melakukan survei dari kampus ke kampus, dan pada kenyataannya benar, ya, di sini saya dapati kurang lebih dari 130 orang mahasiswa yang saya survei itu dari ITB AAS, STIE AAS, terus STEKOM STIE, habis itu IAIN, dan terakhir adalah ABA Prawira Marta. Dan ternyata emang benar yang paling besar, yang paling apa dominan itu adalah berbicara di depan umum, ya. Jadi 18 menyatakan bahwa berbicara di depan umum itu sangat menakutkan dibandingkan yang lain kayak eskalator, elevator, gelap, anjing, air, ya, air yang dalam, ketinggian, kerusuhan, kesendirian, serangga, mati, teman hidup, sakit, hari tua, dan financial problem. Itu mereka tidak begitu anu, ya, nggak terlalu dipikirkan, tapi pas saya ngomong tentang public speaking langsung mereka, yes, this is one of the fears for us, ya. Okay, now what is public speaking? Apa sih itu public speaking? Pertama kita harus tahu dulu. Jadi kalau kita membuat suatu topik tentang public speaking, itu kita harus tahu apa itu public speaking. Jadi kegiatan public speaking atau kegiatan menyampaikan pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan, ya. So you want to present or you want to pass your message to the audience, ya. But first of all, you have to understand your audience, ya. Jadi di sini kita harus tahu audience-nya kita siapa dan apakah dengan menggunakan gaya bahasa itu kita juga harus menyesuaikan, ya. Jadi jangan kita audience-nya adalah anak-anak apa kayak kindergarten dan kita menyampaikan dengan gaya bahasa yang apa kayak bahasa anak kampus. Nah, itu juga enggak nyambung, ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan kindergarten itu kita harus sisipkan apa canda tawa terus apa kayak tepuk tangan terus ada kayak apa yel-yel, ya. Jadi itu yang paling menarik bagi mereka, ya. Jadi ini adalah gagasan dan secara oral atau lisan. Dan kedua, bentuk komunikasi di mana seseorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicara yang relatif kontinu. Yes. Jadi bentuk komunikasi di sini kita sebagai speaker itu kita harus siap mental, ya. So we have to prepare our mental to talk in front of a large group, ya. Dan juga kita tuh berbicara secara continuous, ya. Jadi nggak ada break, ya. Jadi walaupun break emang ada sih kayak tea break, ya. Kalau saya pernah ngikutin seminar-seminar itu, kalau apa the public speaking itu emang dibatasi kayak 2 jam gitu, ya. Itu nonstop, ya. Nanti baru kalau udah setelah 2 jam itu pasti ada kayak coffee break. Itu coffee break paling kayak just 5 minutes or 15 minutes, ya. Dan kita lanjut lagi, ya, selama 2 jam. Jadi ya pada intinya 2 jam itu seseorang itu just give information, ya. Dia enggak ada jeda untuk kasih apa kayak soal atau kasih ask question itu
ada tapi nggak relatif dominan. Jadi yang dominan tuh dia menyampaikan gagasan dan idenya, baru nanti setelah finish baru ada kayak Q&A answer ya. And then tujuan public speaking ini menyampaikan informasi kepada audience ya, menghibur audience dan mempengaruhi audience ya. Jadi tujuan kita itu satu, itu menyampaikan ya. Jadi tidak hanya menyampaikan, tapi kita harus make them amuse ya. Walaupun kita menyampaikan suatu informasi, tapi jangan terlalu membosankan ya. Nah, di sini adalah tugas kita bagaimana how to make the audience amuse about our topic ya, and how to get them interested in what we are conveying ya, what we are conveying our message. Jadi di situ pada intinya kita harus bisa menghibur audience dan mempengaruhi audience ya, influence the audience. Karena kalau kita bisa menghibur, itu secara otomatis ya kita mempengaruhi audience ya. Nggak mungkin kalau audience yang terhibur terus nggak, mereka tertarik pada kita, itu nggak mungkin. Jadi ini ada satu paket, menghibur itu adalah satu paket juga dengan mempengaruhi audience ya. And then manfaat public speaking yang pertama adalah mengurangi ketidaktahuan. Ya, jadi di sini kita sebagai speaker itu adalah memberikan informasi di mana tak kalah informasi itu audiensnya nggak tahu. Ya, jadi di situ kita bisa memberikan suatu knowledge. Ya, dan di situ keuntungan bagi audiens adalah mengurangi ketidaktahuan mereka. Dan nomor dua, mengurangi tekanan. Yes. Di sini tekanannya bukan kepada audience tapi kepada diri kita, karena kita selalu dilatih ya. Nanti teman-teman tugasnya untuk ini adalah membuat suatu public speaking ya. Nah, ini adalah nanti untuk praktis ya, untuk mengurangi tekanan. Jadi di mana saya lihat kemarin tuh video presentasinya itu banyak yang konteks ininya, skripnya itu kayak salah semua ya. Jadi yang pronunciation-nya tuh maksudnya apa, tapi di konteks tulisannya berbeda ya. Jadi kayak misalnya kemarin tuh yang saya lihat kayak body itu maksudnya bodinya apa gitu. Jadi enggak ada penjelasan ya. Atau istilahnya apa lagi tuh ya. Jadi kayak mispronunciation aja sih, bukan komunikasi, mispronunciation. And then number 3 is memperbaiki hubungan. Okay. Di sini nanti kalau nanti teman-teman ada tugas di kantor ya, itu bisa memperbaiki hubungan ya antara ke audience ya. Misalnya audience adalah pembeli dan kita adalah penjual, yang penjual service atau penjual produk, itu bisa memperbaiki kayak miskomunikasinya itu ya. And then number 4, ini memahami permasalahan. Nah ya, jadi dengan kita mengadakan penjelasan dengan public speaking ya, jadi masalah-masalah yang ada itu nanti kita utarakan di teks kita yang akan kita sampaikan, atau kita sisipkan di materi-materi yang kita sampaikan ke audience ya. Jadi memahami permasalahan ya, kita memahami audiensnya dulu. Dari audiens masalahnya apa sih? Nah, kita nanti di sini juga bisa meluruskan atau bisa mengkoneksikan dengan masalah kita juga ya. And then number 5, menyelesaikan masalah. Yes. Jadi dengan adanya memperbaiki hubungan dan memahami permasalahan, secara tidak langsung ini juga adalah menyelesaikan masalah yang antara penjual service atau penjual produk dengan the buyers ya, atau the audience ya. Di sini ini adalah satu paket ya. Jadi kalau nanti di dalam forum itu langsung, jadi ada Q&A ya, question and answer.
itu langsung bisa memperbaiki hubungan dan memahami masalah dan menyelesaikan masalah. Tetapi faktanya tidak seorang pun dilahirkan sebagai speaker. Yes, saya di sini paham banget. Jadi walaupun kita nggak punya bakat untuk berbicara di depan umum, ya kita nggak punya bakat sering nervous, ya, atau kita sering freeze atau froze in front of an audience, ya, itu bisa kita latih di sini nanti, ya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa berlatih dengan menggunakan video, ya. Nanti saya kasih topik-topik apa yang perlu dibuat videokan, nanti videonya itu dikumpulkan, nanti saya anukan lagi seperti biasanya. Oke, jadi tak seorang pun yang dilahirkan sebagai speaker is true, ya. Makanya oleh itu kita di sini berlatih bagaimana bisa menjadi a good public speaker. So, seberapa besar or how big is your talent to speak, ya? How big is your talent to speak? Okay, seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Ada anggapan bahwa kesuksesan seorang dalam retorika hanya karena dia memiliki bakat. Ya, ada orang bilang, wah, dia bakatnya emang udah ceriwis gitu, ya. Dia bakatnya ngomong terus, jadi dia bakat sekali dalam berbicara dalam public speaking. Atau juga tidak punya urat malu, ya. Ini urat malunya udah putus, ya. So, namun tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seorang dalam bidang retorika, ya. Jadi tidak mesti yang dia punya bakat itu akan sukses, belum tentu, ya. Kadang kalau orang yang dipush, ya, atau dipaksa untuk melakukan sesuatu hal, dia itu dalam diri mereka itu pasti akan muncul kekuatan sendiri, ya. Okay, so like don't judge the book by its cover, ya. And faktor pembentuk speaker ada 3 L. Yes, jadi ini faktor pembentuk speaker. Okay, sebentar, ini kayaknya agak terlalu besar ini, ya. Okay, ini nggak masuk, sebentar. Okay. Mohon maaf, saya kembalikan. Nah, ini dia. Okay, faktor pembentukan speaker itu ada 3 L. Ya, lahir udah berbakat, dan juga ini lingkungan. Kalau dari lingkungannya itu dilatih terus, ya, itu pada alam tidak sadar itu akan terbiasa, ya. Alam tidak sadarnya akan terbiasa. Nah, maka oleh itu yang ketiga adalah terus dilatih, ya. Practice. Practice make perfect, ya. Pada intinya seperti itu. What to do with your hands, talking too fast, mental block, panic, embarrassment. Nah, ini harus kita cegah, ya. Bagaimana? Dengan latihan. Okay. Nah, harus terbiasa dengan seperti itu, ya. And then pada akhirnya kita akan menjadi confidence and success. Okay, and then this is some of the keynotes, ya, or pointers to be a public speaker. Okay, persiapkan matang untuk materi pesan, namun secara fisiologis. Okay, persiapkan matang untuk materi pesan, ya, dan juga your physique, okay. And then ketahui dengan baik siapakah calon khalayak Anda. Nah, ini tadi, ya, audiensnya siapa, ya. Kita harus kita harus tahu mereka itu siapa, dan kita harus siap dengan materinya sesuai dengan audiensnya.
dan berpikir bahwa Anda menguasai semua pesan yang akan disampaikan. Ya, di sini walaupun terkadang kalau kita udah membaca, kita udah mengingat, dan pasti ada kalangnya, pasti ada waktunya saat kita kita lupa, ya. Dan kadang kalau kita lupa kita freeze ya, atau kita froze ya. Nah, di sini untuk mengatasinya ya kita sok pede aja. Oke, pada intinya kita sok pede aja bahwa kita tahu materinya apa kita sampaikan, karena secara garis besar kita udah mengingat-ingatnya ya. So in a summary, you have to memorize what your message is ya. Jadi secara singkat kita harus membuat rangkuman. Jadi rangkuman apa sih yang harus kita sampaikan? Rangkuman apa sih yang inti-inti apa sih yang harus kita sampaikan? Nah, di situ kita harus siap ya. Kalau kita lupa ya, so berpikirlah bahwa Anda menguasai semua pesan. And then the next one is always optimist whenever you are chosen to do the public speaking, ya. And then you are the only one that can handle and can solve this problem. Oke, okay, nah bersikaplah optimis bahwa ketika Anda diminta untuk berbicara, maka Andalah satu-satunya orang yang menguasai masalah tersebut, ya. Jadi seolah-olah kitalah yang diandalkan, ya. Maka jadi dari perasaan itu kita tumbuh kekuatan di alam tidak sadar kita ini, ya. So that's a good exercise. And then the next one is jangan segan untuk bertemu pandang dengan khayalak secara gentle, ya. Jadi jangan segan ya untuk introduce yourself, ya. Kenalan dengan orang-orang yang misalnya kalau dalam forum itu kita selalu pastikan kita berkenalan dengan semua orang, ya. Sebisa mungkin kita berkenalan dengan semua orang. Namun secara gentle, ya. Jadi just introduce yourself. And then seringlah berlatih nafas diafragma, nafas perut, dan senam mulut guna menghindari fears of inaudible. Ya, jadi sebelum kita tampil untuk berbicara di depan umum, pastikan kita memiliki nafas yang melatih nafas kita, ya. Jangan nanti di tengah-tengah kayak nada kita hilang atau intonasi nada kita naik turun, ya. Jadi ini adalah a good advice, ya, to have exercise with your stomach, ya. And then senam mulut, A-I-U-E-O, ya. Jadi A-W-I-O-A gitu, ya. Jadi supaya mulut ini nggak terlalu nggak terlalu capek kalau udah ngomong terlalu lama, ya. Jadi kalau kita melatih exercise our mouth itu menghindari dari ketakutan dan juga capek, ya. And then the next one is jangan malu membawa teks atau catatan kaki, footnote, ya, terutama apabila Anda sangat sulit menghafal data akurat. Yes. Jadi you can bring a note, ya. Ya, note kecil. Itu intinya dari note kecil itu adalah poin-poinnya aja. Oke, misal poin 1 ini tentang ini. Terus ininya apa, contohnya apa, ininya apa gitu. Terus kedua, topiknya ini, contohnya apa, ininya apa, ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, jadi cuman pada intinya aja, ya, kayak PowerPoint, ya, just the point that you try to emphasize, okay. And then the next one, tolong hindarkan kata-kata atau kalimat yang ditengarai bakal melukai perasaan orang lain atau humiliation, ya. So kata-kata yang menyakitkan, ya, kayak
sensitive topic ya, kayak races and then religion ya, and then region ya. Apalagi kita ini, kita adalah bangsa bersuku-suku ya, sukunya banyak sekali, maka harus berhati-hati dengan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita gunakan kata-katanya ya. And then contohnya ya kayak stand up comedy ya, stand up comedy itu kayak roasting. Nah itu roasting itu karena kita tahu dia adalah stand up comedy ya, kita inilah maklum ya. Tapi terkadang ada juga kejadian seperti kayak Will Smith dengan apa yang stand up comedy itu, aku lupa, yang main apa zebra itu ya, itu dia sebenarnya apa just roasting, tapi kan secara tidak langsung dia tidak suka si Will Smith-nya itu ya. Jadi itu kita harus lihat apa kondisi juga. Oke. Okay. Dan bangkitkan semangat khalayak dengan cara meninggikan intonasi di akhir kalimat seperti cheer up. Oke. Okay. Ya, ini adalah kayak intonasi ya, gaya bicara kita. Kita harus semangat ya. Jangan kayak zombie ya, atau kita ikutin kayak orang Australia ya. Orang Australia itu kalau ngomong itu selalu cheerful ya. Hi Mike, did you hear that your grandpa is dead? Nah ya, dia walaupun apa kok beritanya rasa sedih, tapi kok intonasinya tuh intonasinya naik ya. Itu yang harus kita perhatikan. Dan tolong hindarkan mengenakan busana atau aksesoris yang bakal mengganggu penampilan Anda. Nah ini ya, yang kayak kaum Hawa itu apa aksesoris gelang atau aksesoris apa kalung ya, jangan bawa kalung 10 biji dipakai di leher semua, jadi pas bergerak kerincing kerincing ya, atau cincin ya, ini berapa bu, jambunya berapa bu, nah itu jangan ya. Itu ya mengganggu penampilan, jadi berusahalah untuk wear formal clothes ya, yang sopan ya, enak dipandang ya, itu adalah penampilan yang bagus. Anda perhatikan baik-baik soal waktu. Hindarkan keterlambatan karena Anda atau terlalu lama dalam menyampaikan pesan ya. Jadi waktu itu sangat penting ya. Jadi kalau kita menyampaikan suatu pesan, jangan makan waktu lebih dari kayak 3 jam itu, jangan ya. Paling max itu ya 2 jam ya. 2 jam itu kadang 1,5 jam ada break ya. And then continue setengah jam gitu ya. Nah, the next one is masalah dalam public speaking. Nah, ini masalah yang sering dihadapi seseorang untuk speak in front of a public ya. Pertama adalah nervous atau kecemasan, dan teknik public speaking, and then the next one is penguasaan materi ya. Sebentar, ini saya betulin juga ini. Yes, there you go. Okay. Yeah. Okay. Nervous. And then teknik public speaking, ya. Yeah. Dan penguasa materi. Nervous. Ini adalah mengalahkan diri sendiri, ya. Jadi nervous ini adalah dari diri kita sendiri ya. Gejala-gejala yang dialami nervous itu adalah detak jantung yang semakin cepat. Detak jantung yang semakin cepat. Jantung semakin cepat. Oke. Okay. And then lutut gemetar, berkeringat, suara bergetar, pusing, kejang perut atau mual, mata berair, lupa materi, dan lain-lain. Ya, ini adalah gejala-gejala saat kita nervous, ya. And then,
Penyebab kecemasan. Nah, ini kecemasan atau nervous itu sama, ya. Jadi penyebabnya adalah di mana mungkin orang ini adalah pengalaman pertama baginya untuk berbicara di depan umum. Dan ini adalah suasana baru bagi dia, ya. Jadi terkadang kalau kita menghadapi apa ya, suasana baru dan pengalaman pertama itu pasti anxious or nervous, ya. Karena kayak saya baru pindah dari Jakarta ke Clayton, itu benar-benar nervous, ya. Saya menghadapi tetangga dan ininya gimana, personality-nya gimana, ya. Itu juga karena suasana baru itu yang bikin kita nervous, ya. Dan merasa menjadi pusat perhatian. Nah, kalau untuk mengatasi suasana baru itu, pastikan kalau kita menjadi speaker di suatu forum itu pastikan kita datang lebih dulu, ya. Jadi kita menganalisa ruangan yang akan kita gunakan, ya. Apakah tools-nya udah lengkap, ya, kayak speaker atau mic, ya, dan apa, projector maybe, ya. Itu harus kita pastikan bahwa mereka itu siap dan dalam kondisi apa, ready to use, ya. And then untuk merasa menjadi pusat perhatian, yes, ini adalah biasa lah karena pengalaman pertama, ya. Jadi kita merasa canggung dilihatin banyak orang. Tapi ya, kalau apa, kalau sudah terbiasa itu akan apa, tidak apa-apa, ya. Jadi udah istilahnya sudah tidak canggung lagi dan apa, udah tidak ini lagi, tidak nervous lagi, ya. Baik, saya pindah ini ke sini dulu. And then merasa berbeda dan tidak percaya diri, ya. Nah, ini kita harus hapuskan, ya, karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, ya. Sama-sama makan nasi, ya. Sama-sama apa? Makan dan sama minum dan sama-sama juga ke belakang. Jadi enggak ada yang istimewa, ya. Jadi kita sama. All human being is the same. Jadi kita harus memiliki pemikiran yang dalam diri kita, ya, kita sama, ya. We are equal, ya. You and me are the same. Ya, enggak ada istilah atasan dan bawahan di sini. And then trauma masa lalu. Nah, ini yang harus kita latih juga, ya. Trauma masa lalu. Mungkin di masa lalu kita salah ngomong terus kita dibully. Nah, itu kita harus hilangkan perasaan seperti itu, ya. Karena di masa itu kita belajar, ya. Kita juga sama-sama enggak tahu, ya, sama. Jadi kita harus menyamakan konsep pemikiran dulu, ya. Jadi kalau ada pemikiran seperti itu, ada perasaan seperti itu, kita harus anggap, well, you and me is the same, ya. We are both trying to learn, ya, trying to get knowledge. So, ya udah, ya apa? Insya Allah hilang perasaan seperti itu, ya, trauma, ya. Dan salah satu untuk menghilangkan trauma, ya, kita harus berlatih, ya, memaksakan diri, ya, terus berlatih. And then number 6 is perasaan tidak siap tampil. Nah, ini, ya, mau nggak mau kita harus siap, ya. Mau nggak mau kita harus siap, ya. Karena manusia diciptakan Allah atau Tuhan
itu kita harus siap, ya. Misalnya kalau ya apa suruh mati ya mau nggak mau kita harus siap mati, gitu istilahnya ya. Karena kita berani hidup, maka kita juga harus berani mati. Oke, nah bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini tadi ya. Dari masalah yang ini, bagaimana kita mengatasinya? Oke, pertama adalah mempersiapkan dan melakukan latihan. Ya, ini kita harus melakukan pelatihan ya. Kita kurangin dikit. Oke, there you go. Yes. Mempersiapkan dan melakukan latihan, mencari pengalaman, ya, melakukan kegiatan fisik, ya, ya, jadi kayak olahraga, ya, itu bisa meredakan trauma, ya, ya, jadi badan kita, kalau kita badan kita fit, ya, atau membentuk itu suatu plus point, ya, poin tambahan, ya. And then menganggap demam panggung adalah hal yang wajar, yes, jadi don't exaggerate about demam panggung ya, karena itu ada suatu hal yang biasa. Oke, bagaimana cara meraih rasa percaya diri? Nah, ini yang pertama, lepaskan rasa sesal. Oke, jadi di sini kita harus membiasakan apa ya, merasa senang terhadap diri sendiri, love yourself ya, lepaskan rasa sesal. Kita harus bisa membentuk rasa apa mencintai diri sendiri. Oke, okay. Number two, memperbaiki persepsi diri. Oke, okay. Jadi nomor dua ini memperbaiki persepsi diri. Oke, okay. Jadi apa yang misalnya apa kekurangan itu pasti ada juga kelebihan dalam diri kita ya. Jadi jangan anggap wah saya kurang ini nanti ini, enggak. Setiap manusia itu pasti ada kekurangannya dan juga pasti ada kelebihannya ya. Dan number three, jangan takut gagal. Yes, jangan takut gagal ya. Jadi kalau kita jatuh sekali kita harus bangun dua kali, jatuh dua kali harus bangun tiga kali ya. Jangan takut gagal karena kodratnya manusia itu adalah tempat kesalahan, tempat gagal ya. Jadi di mana kita harus bisa memperbaiki diri ya, kita harus bangkit dan bangkit lagi ya. Dan bangkit itu adalah suatu pencapaian yang pasti kalau kita berhasil itu kita merasa apa ya, lega sekali ya. And then number four, penampilan maksimal. Nah ini ya, penampilan maksimal itu seperti kayak apa, pakaian yang bagus ya, and then pakai parfum ya, and then potong ya, potong rambut ya, pokoknya penampilan yang harus maksimal. Bagaimana yang upaya-upaya untuk bisa penampilan kita tuh maksimal ya, misal pakai baju bagus, oke, okay. Ya, misal pakai sepatu bagus, oke, okay. Ya kalau itu bisa mendongkrak percaya diri kita ya, why not? Oke. Okay. Number five, mengingat semua sukses masa lalu. Yes. Ya, pasti di masa lalu tuh pasti kita ada pencapaian yang apa yang kita raih ya. Mungkin lulus dengan IP yang tinggi atau lulus SMA, lulus kuliah, itu adalah pencapaian sukses ya. Kita bisa lulus dari ujian skripsi, kita bisa lulus dari ujian apa ujian nasional, itu adalah pencapaian yang bagus ya. Jadi kita harus ingat-ingat, wah saya bisa berhasil kesini karena saya sudah apa sukses di bidang-bidang itu ya, dari SMP, SMA, dan kuliah ya. Nah itu kita harus mengingat apa momen-momen seperti itu. And then teknik public speaking ya, ini adalah variasi suara, oke. Okay. Ada ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh. Nah, ini adalah teknik-teknik public speaking ya. Jadi variasi suara itu tadi yang seperti saya sampaikan ya. You have to be cheerful
Okay, suaranya tuh harus menyenangkan ya. Dan harus bisa menarik hati audience ya dengan suara kita. Ekspresi wajah. Nah, wajah kita harus senyum ya. Senyum itu berkah, okay? Jadi walaupun mungkin situasi di rumah atau situasi di keluarga itu tidak menyenangkan, tapi kalau kita udah berhadapan dengan audience itu kita harus, you know, siap dan give your best ya, with your happy smile. And then kontak mata, yes, kalau kita ingin menyampaikan suatu materi atau kita menyampaikan suatu topik ya, pastikan kita kontak mata dengan audience ya. Jangan membaca terus di sini ya. Kita kan harus kadang melihat ke depan ya. Atau kalau emang yang orang yang benar-benar nervous itu dia cuma ngeliat ke belakang aja ya, ngeliat tembok di belakang. Ya, saudara-saudara, jadi tentang topik hari ini adalah membahas produk kita yaitu Coca-Cola. Nah, itu enggak bagus juga ya. Kita harus bisa apa ya, melihat audiens kita, apakah audiens kita itu menuju kita, maksudnya pay attention to us ya, atau malah mereka is busy with their gadget ya, itu juga kita harus melihat. Dan bahasa tubuh, yes of course, bahasa tubuh itu nanti yang akan saya sampaikan pada topik berikutnya, itu yang tersendiri ya, ini adalah bahasa tubuh ya. And then variasi suara, nah ini apa sih variasi suara? Variasi suara itu adalah volume dan kekerasan suara ya. Jangan berbicara dengan nada datar ya. Jadi pastikan your voice is clear and then they can hear you ya. Dan berbicara dengan nada datar, jangan berbicara dengan nada datar ya. Saudara-saudara, selamat datang di acara kami yang berbahagia ini. Nah, itu jangan ya, itu kayak zombie ya. Jadi pastikan your voice is cheerful ya, and it's clear and they can hear you very well ya. Oke, okay, dan kecepatan berbicara atau artikulasi. Ya, aturlah sesuai kebutuhan. Nah, jangan terlalu cepat. Ya, nah, itu jangan. Itu adalah komentar sepak bola ya. Kalau kita ingin menyampaikan suatu produk atau jasa, ya pastikan itu sesuai dengan artikulasinya. Bicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan urgency. Boleh bicara dengan cepat, tapi itu dengan kalau menekankan antusiasme dan urgency ya. Yang ketiga, berbicara lambat memberikan penekanan. Nah, dan memberikan jeda dalam memberikan penekanan. Nah, ini saat kita memberikan jeda dan juga melambat, itu adalah intinya kita memberikan tekanan ya. Contohnya, BMW is the only car that has this technology and the only first car that is manufactured in the world. Nah, itu kan. Jadi kata posters in the world itu penekanan ya, bahwa BMW ini mobil satu-satunya yang memiliki teknologi canggih yang baru dibuat, dan mobil ini hanya satu-satunya yang ada di dunia gitu ya. Itu jadi penekanan dari jeda itu adalah untuk menyatakan penekanan. Dan ekspresi wajah, yes, ekspresi wajah itu jika berbicara pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda, yes. Seumpama ada cowok ganteng atau cewek cantik, nah itu jangan kita melihat ke situ doang ya. Atau kalau kita nervous ngeliat ke belakang tembok doang, itu jangan ya. Pastikan kita bisa berkoneksi dengan audience melalui mata ya. Yang kedua adalah hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Oke, ini mungkin untuk orang India ini sangat susah ya, karena orang India ini aja
selalu menggelengkan kepala, walaupun mereka bilang iya, tapi menggelengkan kepala. Ini orang jadi bingung, ini dia bilang iya apa tidak, ya. Jadi itu yang harus kita mencoba untuk hindari. Next is bahasa tubuh, yes. Body language. Dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Oke. Jadi untuk kita menyampaikan, untuk menghormati the audience itu kalau bisa kita berdiri, ya. Dan gunakan tangan untuk memegang suatu alat bantu. Yes, ada mungkin pointer, ya. Jadi ada pointer yang kayak pakai laser itu. Nah, itu adalah alat bantu. Dan berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Yes. Jadi berhati-hati. Boleh berjalan mondar-mandir, boleh, tapi jangan terlalu sering. Nanti kalau terlalu sering ini bisa dianggap oh, ini kayak mesin ngeprint, ya, mesin printer, ya. Tips merebut perhatian. Nah, ini ya, busana yang sesuai. Yes. Jangan mentang-mentang mencari perhatian terus kita pakai bikini. Nggak boleh, ya. Yes, itu pasti menarik perhatian, tapi tidak etis dan tidak sesuai lah dengan acara atau forum, ya. Dan datang tepat waktu, ya, ini adalah suatu bentuk penghormatan, ya, datang tepat waktu. Gunakan alat audio atau visual, ya, audio visual, ya, atau video, ya, itu bisa. Dan kemukakan sarana dan tujuan. Kemukakan sasaran dan tujuan. Ya, jadi kita ngomong sesuai yang ingin kita sampaikan. Jadi sasaran. Sasarannya apa dan tujuan yang kita ingin sampaikan apa. Dan next one, kemukakan manfaat yang akan diperoleh audience. Ya, ini adalah features dan benefit. Ya. Jadi feature dari suatu produk atau feature dari suatu jasa itu apa. Dan dari feature itu bisa melahirkan atau bisa memberikan benefit apa, ya, manfaatnya apa. And then of course membuka presentasi. Nah, membuka presentasi itu bisa dengan memberikan pujian tulus kepada audience. Wow, everyone who's present here is so lovely and so handsome, ya. Yeah. You guys are wearing your alma mater, you presented your campus, ya. Are you happy? And then do you feel proud about your campus? Nah, itu adalah pujian, ya. And then mengajukan pernyataan retorikal. Nah, kita bisa memberikan pertanyaan, ya. Jadi awal gimana ini? Gimana? Apa kabarnya? Nah, itu ya. Jadi pertanyaan untuk memulai suatu presentasi atau mengutip pendapat orang bijak dan seperti saya tadi, ya, mengutip dari Albert Einstein, ya. So where your future is depending on you, you have to believe it, ya, yeah. You have to believe in it, ya, yeah. And then memberikan pertanyaan misterius. If you have any, ya, yeah. Well, I don't have, ya, yeah. Kalau Mr. Dana nggak tahu pertanyaan misterius, ya, yeah. Atau bisa menceritakan lelucon, ya, untuk mencairkan suasana, ya. Jadi bisa ini untuk mencairkan suasana, boleh, ya, pertanyaan misterius atau lelucon. Dan untuk menutup presentasi dengan menegaskan, ya, membuat ringkasan, ya, dari materi apa yang kita sampaikan, ya, dari features and benefit itu bisa kita sampaikan secara ringkas dan kutipan. Ya, kutipan-kutipan apa yang bisa kita sampaikan, ya. And then pernyataan bermotivasi. Nah, motivasi itu bisa, ya, dengan alat ini, ya, kita nggak akan capek, atau dengan jasa ini bisa memudahkan hidup kita. Nah, ini memotivasikan. And then tantangan untuk segera bertindak, ya. Pasti ada kayak threat, ya, untuk menakut-nakuti, ya. Kalau nggak beli sekarang, mungkin hari Senin akan naik, harga akan naik, gitu. Bisa juga. And then ada lelucon yang relevant, ya, mengulangi manfaat, meminta audiens memberikan atau meminta audiens meneriakan slogan tertentu, ya, atau apa, yell-yell.
Dan kesimpulan, ya, kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Siapa saja bisa menguasai public speaking. Jika Anda sadar atau tidak, jika Anda sadar tidak dilahirkan sebagai speaker, maka berlatih dan berlatihlah. Ya, jadi kalau kita emang nggak ada bakat dalam berbicara, ya kita harus practice, make perfect. Okay, I think that's all for our meeting, yeah, and I will see you next week. Okay, okay, I will save it here. So there is no homework yet, yeah, there's no homework yet, but next week I will think of a homework, yeah. Next week I will think of a homework, so make sure that you keep in touch with me. Okay, guys, thank you very much for coming to this classroom and listening for the topic of public speaking. Okay, guys, so I hope that hello. Okay, there you go. Can you hear me now? Oh my god, so I hope the voice is doesn't change that, yeah. Thank you so much for listening. Next week, thank you.